mereka setelah itu pindah ke sana untuk divaksin. Ini yang baju kuning semua vaksinator. Yang 8 sudah 320 anak, Pak. Saya ini baru mau masuk lagi. Jadi dia belum ada kartu KTP. Ini ada kunjungan Pak Kapolda Metro Jaya bersama beberapa pejabat Polda Metro Jaya dalam rangka melihat langsung kegiatan vaksinasi anak yang berusia 12 sampai 17 tahun. Ini hasil kerjasama Polda Metro Jaya Save Children. Oke, Save the Children. Kita harapkan memang bahwa 80% warga Jakarta khususnya kita kejar secepatnya bisa vaksinasi. Jumlah warga Jakarta yang harus divaksin sekitar kurang lebih 8 juta. Target kita sebelum Agustus ini atau di tengah Agustus nanti ini sudah harus selesai semuanya divaksinasi. Ini kita bekerja sama dengan Save the Children, ini akan kita laksanakan selama 2 hari. Yang targetnya per satu tempat itu 1.000. Jadi per hari itu ada sekitar 2.000 di 2 tempat. Kemudian besok juga, ini sekalian kita sosialisasikan ke warga-warga di sini untuk segera melakukan vaksinasi khusus untuk anak. Ya, kita khususkan, prioritaskan untuk anak-anak. Karena kita mengejar juga anak-anak, karena memang ada kebijakan pemerintah sejak kemarin, beberapa hari yang lalu, bahwa boleh itu 12 tahun ke atas. Makanya segera kita lakukan vaksinasi bersama-sama. Ini adalah program yang baik, program kemanusiaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Save the Children. Jangan lupa subscribe ya!